Tapi kan mungkin juri punya kriteria tersendiri, Bu, kenapa bila dimenangi. Mungkin bukan cuma lihat bentuk wajahnya, mungkin juga fisiknya, proporsional tubuhnya kan juga dilihat. Itu sempat dia menang di koran dulu. Dipakai itu untuk bukan susu ya kan. Oh, di mall-mall itu di gambar banget. Tapi ya sempat dibayar orang begitu. Oh, sering gak dibayar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sama Cuti Beran? Oke, the power of wrestler. Mantap. Udah lama guys, gua gak kesini. Sekali kesini gua wawancarain ibunya Rizky Bilar. Ibu apa kabar? Sehat, alhamdulillah ya Bu ya. Senangnya punya menantu penyanyi dangdut. Lagu itu terngiang-ngiang mulu Bu. Udah sebulanan ini tuh kita dengerin lagu itu terus. Tapi yang paling pecah di menunya ibu itu pas bilang ingin punya menantu penyanyi dangdut. Ya guys, kalau kita nanya-nanya mamanya Bilar kan seputar hubungan mereka semua udah tau lah. Maksudnya udah kenyang gitu ya Bu ya, ditanyain gitu ya Bu ya, sebenernya Rizky Bilar gimana sih apa bla 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 segala macem. Gue mau nanya yang lebih simpel-simpel aja sih, kayak biasanya kan orang tua pasti senang dong kalau ngeliat anaknya sekarang sukses gitu. Nah, gue mau tahu langsung tanggapan dari mamanya Rizky tentang tanggapannya mengenai Rizky yang sekarang, ibu. Gimana melihat Rizky sekarang ini kan semua orang udah pada tahu nih. Wah, kadang bu sampai ke pintu-pintu air aja kalau kita tanya orang-orang tahu Rizky Bilar kayaknya bu. Gimana tanggapan dari ibu nih ngeliat Rizky Bilar sekarang booming? Ya senang, alhamdulillah, kami harus bersyukur lah ya. Bener ya bu ya. Ya banyak senangnya orang. Mantap ya Bu ya. Bisa juga membahagiakan keluarga. Mantap sekali. Saya terpikir begini. Lihat Rizky Bilar mocol banget. Dan kalau kalian kalau tahu sih, wah kocak deh orangnya, kocak banget. Yang pasti bangga ya Bu ya sebagai orang tua ya Bu ya. Seneng, makanya Bu, aduh jangan kayak yang ini nih. Orang tuanya gak ada bangga-bangganya banget sama yang kayak ini. Belum mati tidur mulu, makan kerupuk sama nasi, kerupuk sama nasi. Misahin Bu kalau ini Bu. Kalau di sekitar kan beda. Nah Ibu, terus saya mau nanya lagi. Itu sudah yang kata-kata Ibu ingin punya menantu penyanyi dangdut itu dari Ibu apa memang sudah disetting dari awal diarahin? Ada, tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja gitu. Si Rizky kan nyanyi kan, gimana gini. Ya ibu bahagia, katanya dapat uang belanja. Ya bahagia dapat uang belanja kan ada aja. Iya iya. Ya bahagia setelah uang belanja kok bahagia pula. Jadi makanya itu lah bilang gitu, dapat itulah bahagia, dapat menantunya. Hari itu nggak tahu di itu ini tuh. Nggak tahu direkam awalnya. Iya, tahu biasa-biasa aja. Ternyata booming. Orang lagi masak itu, pas mau lebaran itu. Iya iya benar. Tapi guys, emang kalau boleh jujur kita gak nyangka ya Bu ya. Karena kan awal perjuangan itu pas mulai-mulai bulan puasa ya Bu ya. Itu kan Rizky Bilar tuh lebih sering banyak di rumah karena lockdown ya. Juga. Terus pada saat itu syuting juga belum ada. Banyak terus, di rumah lagi ya. Nah terus gimana Bu? Saya kemarin ngapain Bu waktu itu? Ya bikin konten ya Bu ya, biar mereka tahu gitu. Soalnya selama ini saya dibilang gini Bu. Wah Bang Raymond pakunya doang kemudian Bilar syuting. Bilar jarang, paling pancos apa segala macam. Jarang di rumah ya sekarang. Bener, nih ibunya tanya, dulu gimana Bu perjuangan iya, saya bareng iya, Bilar Bu? Sering lah kemarin ya mundurnya. Bener ya Bu ya? Waktu si Rizky mulai kerja ya kan. Nyemangatin bikin konten iya, ya kan? Mundur juga lah. Bener. Dari Rizky. Makanya kehilangan juga kalau ada yang pun gak datang. Makanya juga cuma Rizky. Ih, emang kemarin datang ya. Iya. Ya, karena dia sibuk juga tuh. Guys, nah kita juga kedatangan ayahnya dari Rizky Bilar. Nah ini nih, udah ganti baju guys, datangnya ngalahin gua kan ngeselin nih. Om, duduk. Bentuk kan di baju, duduk, om. Baju ya kan, kayak nah, baju hijau juga. Om ngeselin om, pake ganti baju kan gantengan omnya jadinya. Iya guys, jadi kayak gitu. Nah, kayak ibu bilang kenapa saya jarang datang gitu. Karena gini saya pikir bu, karena kan netizen itu kadang gak mau tahu ya bu mulutnya kan. Terus juga
saya nggak mau dibilang mau manfaatin teman yang lagi naik. Karena prinsip saya gini sih Bu, teman itu atau sahabat itu lebih baik diartikan kayak kalau lagi susah ya kita ada, kalau lagi senang kita mendoakan, jangan lagi susah kita jauh, iya, lagi senang kita deketin. Nah kalau gue sih guys gitu, gue kayak gue ngeliat Bila tuh sewaktu lagi santai-santai gue support, terus lagi naik di atas ya gue nggak coba manfaatin untuk ngejar-ngejar dia bikin konten, karena temen yang paling baik Anda mendoakan aja kalau temennya lagi di atas disupport kayak gitu. Jadi gue pribadi kayak lebih cuman pengen Ki lagi di mana, Ki lagi di rumah bang nih, gue boleh mampir nggak? Kalau emang dia keberatan nih gue nggak mampir karena takut khawatir capek ya Bu ya. Tapi kalau diperkenalkan kayak gini gue ke rumah. Terus Rizky juga sering bilang, bang mampir aja ke Indosiar bang ini nih. Cuman saya kan nggak mau kayak gitu Bu, karena saya pikir ketika Rizky di lari di Indosiar atau lagi syuting dimanapun itu, ya dia kan kerja ya Pak ya, nggak mau saya ganggu dengan kehadiran saya yang cuma mau bikin konten doang gitu loh. Jadi biar fokus kerjanya nggak keganggu. Jadi kayak gitu guys, kenapa gue jadi jarang-jarang untuk nemuin Rizky Bilar. Nah, ada bapaknya Rizky Bilar. Kalau tadi kan kita udah nanya nih, betapa bangganya ibunya sama kesuksesan dari Rizky Bilar. Sekarang bapaknya nih, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Mantap. Pak. Ngantuk. Ngantuk enggak, ngantuk. Kalau emang begitu potong ngomong. Sombong, Pak. Dibilang ngantuk. Kirain ngantuk. Emang begitu bapaknya. Pak, gimana Pak ngeliat Rizky Bilar sekarang, Pak? Ya, kebetulan bagus lah. Lagi brand new ya, saya kan. Panjang itu Pak. Iya dong, harapan kita juga kan kali tidak ketika sudah di atas bisa bertahan selama mungkin ya Pak. Jadi ya doa kita sama ibu kan gitu juga. Iya lah pasti lah doa ibu. Tapi ini pertemuan kita pertama ya Pak ya. Gimana kesannya? Saya kan dari Medan Pak, 2 minggu. Kalau ibu udah lama. Oh iya, kalau ibu mah saya udah nyobain rendang beberapa kali Pak. Ibu jangan kapok. Iya ibu gak apa-apa. Aduh, jangan Bu, ibunya nggak apa-apa, bilangnya Bu yang nggak apa-apa. Makanya lah, Rizky. Kurang jadi kita yang mau kau kasih tamu makan. Pak, di Jakarta betah nggak? Alhamdulillah betah. Kamu ini nggak usah pulang. Ya, ini aja udah. Saya rumah di sana tinggal. Rumah di sana kan ada yang jagain katanya. Tapi kan kalau di bapak pulang, ibu juga sendiri di sini. Ya kan, supaya jaga-jaga Rizky dan apa. Iya dong. Karena lebih dekat sama ibu sebetulnya. Oh gitu. Tapi bagaimanapun pasti hati kecilnya lebih pengen kalau kedua orang tuanya kan ada ya Bu ya. Kayak gitu. Bapaknya gak betah. Oh, gak betah Pak ya? Gak betah. Tapi kalau tak berapa betah. Iya Bapak tak bilang gak betah. Karena ini kemana, kemana-mana jauh. Oh iya benar. Oh iya benar. Tapi kan minta beli mobil Pak, terambilan Pak. Pak, dia bisa jalan ke mall ke depan. Ya, udah banyak, udah beliin HP. Tuh, iPhone. Ini kita baru beliin juga ini. Tolong lagi gua nih. Tolong. Terus, Bu, Pak, nih harapannya nih ke depannya nih kalau Rizky Bilar sudah semakin di atas. Apa tuh? Ya kita supaya jangan sombong, tetap ingat yang di bawah. Katanya dulu pernah ada cerita sedih-sedih. Nah, kalau itu ya memang model ya sepatunya dari awal ya memang itu kita yang cari lomba-lomba di koran. Dulu kan belum top kali itu di majalah Keren Beken, di Aneka IGSK salah saya. Pokoknya semua. Saya kumpulin semua di koran-koran. Saya kumpulin dah. Senang kan dengan foto dia, suka senang cantik. Oh, fotonya. Baru fotonya. Nah, nanti muncul minggu depan fotonya. Untuk cari. Pokoknya di koleksi aja tuh, ada di mana aja Bu ya. Di koleksi ini foto. Lempar tembok. Foto di majalah biar senang lihatnya. Iya, terus tadi Bapak pernah cerita Bu katanya pas mau naik pentas model sepatu Rizky pernah jebol. Ah, itu sama Ibu. Iya, gimana Bu? Untung lah. Itu kan wah, kira-kira belum giliran dia. Lihat sepatunya kayak buaya itu. Oh, kayak buaya. Nangra. Sepatunya mangap. Iya. Nah, perjuangan namanya kan. Jadi
cari lah lima albumku di dari playlist. Dia bagus. Dan kebetulan juara juga dia. Juara. Mantap, luar biasa. Di sini kan juara satu juga, yang dua kali kan juara satu. Pilar emang udah kenyataan banget ya. Banyak orang ganteng-ganteng. Banyak. Tapi kan yang proporsional termasuk si teman-teman banyak. Ya, alhamdulillah lah dia berjuang berani dia. Tapi kan mungkin juri punya kriteria tersendiri Bu, kenapa bila dia menang. Mungkin bukan cuma lihat bentuk wajahnya, mungkin juga fisiknya, proporsional tubuhnya kan juga dilihat. Itu sempat dia menang di koran dulu. Dipakai itu untuk buat susu ya kan. Oh, di mall-mall itu di gambar banget. Tapi sempat dibayar orang. Oh, sering gak dibayar juga? Papang gede-gede terus tante. Berarti senang, biarpun gak dibayar, senang. Tapi kan proses ya Bu ya, Pak ya, proses kehidupan tuh supaya sama kita. Ya, banyak yang baik, ya. Gak ini orang tantangnya sekarang senang. Tapi langsung nanya ke ibu. Nah, si Lesti. Oh, Lesti, gimana? Senang ibu. Ya sekarang ya bang PKS itu sekarang ya senang lah. Dulu ini juga kan lihat apa tuh yang TV-TV yang bang dia apa anak aku kayak gini itu.